Satu demi satu ku kehilangan mereka yang ku cintai, ku sayangi seumur hidupku. Mereka pergi untuk selamanya. Pak Anissa memang sudah resign dari bulan lalu. Anissa bersolo karir sekarang. Kita teman-teman di sini mendukung keputusannya Anissa untuk bersolo karir, dan kita pun tidak ada apa ya, maksudnya tidak ada masalah itu, dan kita pun baik-baik aja sama dia, saling support satu sama lain. Ya sangat disayangkan sih ya. Kalau disayangkan sayangkan, tapi memang keputusannya Anissa sebulan yang lalu, dan dia udah fix bicara juga di grup, juga personal juga, kalau dia mau tidak lagi di Sabian gitu. Ya bicara sekedar pamit gitu, minta maaf kepada orang-orang dan minta doa untuk support keluarganya. Tapi gini, secara hubungan kita sama Anis itu tidak ada masalah. Sabian sendiri pun nggak merasa ada masalah dengan personalitinya si Anis. Cuma memang Anis kalau mungkin ingin mencoba yang baru, dan ya kita support sebagai sahabatnya. Kalau saya pribadi sih kaget terus sih sayang, tapi udah keputusan. Satu demi satu ku kehilangan mereka yang ku cintai, ku sayangi seumur hidupku. Satu demi satu ku kehilangan mereka yang ku cintai sampai mati sepanjang hidupku. Mereka pergi untuk selamanya, membuatku menjadi hampa.